Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sultan Ifadri, teman-teman. Nah, video kali ini sangat spesial sekali. Wah, ini mereview soundku sendiri ini, Rek. Nah, jadi ini untuk yang minggu-minggu kemarin yang nyuruh review soundnya saya sendiri. Nah, ini alhamdulillah ada kesempatan ini mereview soundku sendiri ini, teman-teman. Jos, ini tak tata 15 subwoofer single bokeh bok turbo. Nah, lek ngarani CCP ini gini ya. Kemudian iku liner ini ada 8 box. Nah, iku untuk spek dewi 18 ini full sono ini, teman-teman. Jadi 15 box ini full sono untuk 18 ini ya. Kemudian untuk linernya itu 12 innya itu saya pakai Fostek. Untuk serinya lupa, pokoknya yang putih. Apa? Stiker di magnetnya itu putih. Tulisannya putih lebar gitu. Serinya lupa saya, DD berapa gitu, pokoknya serinya Fostek. Kemudian ini tweeternya ini saya pakai anu. Pakai SPL Audio. SPL Audio N350 double semua ini, teman-teman. Ngirit-ngirit aja ya, ben gak gede-gede bondo nih. Nah, ini subwoofer ada 15. Nah, ini nanti sekalian mau dibuat acara pengajian. Nah, ini musolanya ada di sini. Ini nanti dibuat acara pengajian. Untuk spek speakernya seperti tadi. Kemudian tak tunjukin di belakang sound. Wah, iki koyo ngene penampilane. Nah, iki penampilane koyo ngene di belakang sound. Mulai dari kabel. Oke. Iki kabelku sik campuran iki, guys. Iki aku sing pakai crimson, iki untuk lenre ini aku pakai crimson. Oh, gak ketok. Nah, iki crimson iki. Untuk lenre ini aku pakai crimson, kemudian untuk 18 in campuran aku 18 ini masih ada kabel listrik ya. Wah, iki sik gak ana bandane rek. Sik gak popo alon-alon ya. Nah, iya iki. Tapi kabel listrik 4 mili ini, agak teman-teman lah, pin gak panas. Ada juga yang sudah pakai JK. Nah, ini ada yang pakai JK ini aku. Iki gak ketok iki. Ono sing pakai JK bisa. Tapi masih ada kabel listriknya juga. Duwe kurang sih an. Itu. Nah, ini untuk penampilan di belakang panel power. Ruwet iki koyo ngene iki. Yo, pemilih ini kayak ini ya. Ah, wis. Untuk kabel input sendiri saya pakai SPL Audio ini, teman-teman. Nah, CSA04. Wih, kabel andalan ini gini. Kabel input. Ini aku kabel inputnya ada dua. Mau tak buat sistem LR ini nanti. Jadi bunyinya itu ben iso gantian. Mari kiri, mari kanan, mari kiri, mari kanan. Wah, kayaknya aneh iki pokoke. Ngawur jenenge Jackson sampai anda. Jadi Jackson sekalian dibuat acara nunggu ini pengajian ning desone dhewe ini sebelah omah kira. Iki untuk power tweeter aku pakai asli. Nah, kemudian untuk power 12 ini aku pakai paslen. Ini paslen yang 1000 watt ini, teman-teman. Untuk asli ini sekitar 300-an weh. Nah, ini anak tulisan kok VLP 300 berarti wati 300 sih paling lah. Kemudian power sub aku bawa 3. Nah, ini bawa 3 power sub. Nah, yang satunya pakai kelas TD. Ini masih nyoba sih kemarin-kemarin. Mau nambahin lagi, masih belum ada job besar. Jadi sementara ini aja dulu. Nah, ini jadi untuk subnya saya ini main 2,7 irit power, tapi yo resikonya yo wakai sih, gak masalah lah, ditanggung dewi resikonya, pokoknya tetep uang ya.
Jadi total untuk powernya ini saya bawa 7. Ini. Los. Ndek kono gudang kono, ndek kono. Iku gudang peralatan apa yo? Gulungane rigging-rigging, pentas iku ono ndek kono, terop ono ndek kono. Nah. Ini untuk mixer-mixer sing tak pake. Aku ketekan wong Surabaya kok iki. Wong Surabaya tak kene kono. Nah, iki mixer opo iki? Mixer iki SPL. Cepulan. SPL audio iki mixer. DLMS yo tetep andalan. Ndak ono maneh. Ndak ada duanya, Behringer. Wis. Ndak ono maneh kate tuku nyene duwike yo. Iki para kru-kru iki. Kru wedi luwe iki. Dilue tapi wani peri. Nah, wis iki untuk penampilan sone kaya ngene. Iki mari ngene sik proses sik dewasa-wasa dhisik iki, guys. Nah, iki mumpung ono kene. Wasa-wasa. Iki Jumat lho, aku ora Jumatan yang ngawur sik. Wis tak videone tak cedah dhisik yo, tak tinggal Jumatan. Saturunge Jumatan aku ngonten dhisik anjen kok. Nah, iki untuk kelanjutan suarane ya aku tak sambung videone. Oke, siap. Di awas-awas sik lur iki. Soale kudu kuping-kuping peka. Lokasine Tawang iki rek. Wah, los. Oh,
coba dari samping. Waduh, ora kira-kira. Iya, malah luaran ini malah kurang karena video. Berlaku nih paling mana, malah butuh isi mana. Jalur kanan, wah, wow, masuk.